Yang pas nikahan nanti, gimana kalau kita undang Ode Astrid buat hiburannya? Hah? Mahal banget, Yang. Mending kita undang Miss Dakem aja. Lagian, Miss Dakem kan temannya Pak Ceko. Ih, aku pengen Ode Astrid, Yang. Mahal, sayang. Miss Dakem aja ya. Ih, emang ya, semua cowok tuh sama aja. Nggak mau ngalah. Tadi kamu bilang apa? Semua cowok sama aja. Berarti aku sama dong kayak Jungkook. Ih, ya enggak lah. Maksud aku semua cowok yang aku kenal. Berarti aku sama dong kayak bapak kamu. Ih, tahu ah, bete. Iya, bercanda. Udah, jangan marah-marah lagi. Ntar puasanya batal loh. Wah, Pak Ceko. Saya yakin deh, pasti Teh Tia suka dikasih hadiah bunga sama Pak Ceko. Amin. Soalnya Tia kan suka banget sama bunga, Pak Ade. Pak Ceko ini ya, udah punya anak 3 aja, masih aja romantis. Harus dong, Pak Ade, supaya pasangan kita itu makin sayang. Iya, Pak. Assalamualaikum, Pak Ceko, Pak Ade. Habis dari mana nih? Waalaikumsalam. Pak Ahmad, ini saya habis nganter Pak Ceko beli kado bunga. Wah, pasti buat Teh Tia ya, Pak Ceko. Iya, Pak Ahmad. Ini Pak Ahmad baru pulang dari Jakarta ya? Iya, Pak Ceko. Saya kangen banget sama Yana, jadi saya pulang deh. Iya, Pak Ahmad. Pasti Yana seneng banget. Bisa sahur bareng, buka puasa bareng sama bapaknya. Iya, Pak Ade. Makanya saya pulang. Iya, Pak Ahmad. Kasihan tuh Yana. Iya, Pak Ceko. Kalau gitu saya pamit pulang dulu ya, Pak Ade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yana! Bapak! Aduh, anak bapak. Yana puasa nggak? Ngomong apa sih, Pak? Aduh, lupa kalau anak bapak tuh budak. Yana, Yana puasa nggak? Puasa dong, Pak. Kok Yana makin gemuk? Iyalah, Pak. Kan kalau buka puasa, Yana makannya banyak. Oh, iya sih. Ini Yana mau kemana? Mau main? Iya, Pak. Yana mau main. Mau nyari si Randika. Oh iya, Bapak bawa oleh-oleh gak? Bawa dong. Nanti aja ya buka oleh-olehnya pas kita buka puasa. Oke? Siap, Pak Bos. Ya udah kalau gitu Bapak mau pulang dulu ke rumah. Mau istirahat. Capek banget ya. Iya, Pak. Yana mau main dulu ya. Iya, Yana. Hati-hati ya mainnya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Adika. Waalaikumsalam. Dinda mau kemana? Dinda mau ke warung, Adika. Oh, mau ke warung. Kalau kita ngobrol dulu sebentar, boleh gak? Boleh, Adika. Tapi sebentar ya, takut Bapak nyariin. Iya, Dinda. Ayo. Duh, si Siti kemana ya? Giliran aku gak sibuk, ya gak ada. Tadinya kan mau ngajak dia ngabuburit. Hei, dasar ya kalian anak bandel. Ayo, Alfi, kita kabur. Ayo, Alfi. Ya Allah, lagi puasa ada aja godaan. Dasar bocah-bocah kematian. Adika, maafin Dinda ya kalau Dinda suka cemburu sama Adika. Dinda juga gak mau kehilangan Adika. Iya, gak apa-apa Dinda. Itu kan tandanya Dinda sayang sama Adika. Ya Allah, kalian berduaan terus. Dia katanya kalau berduaan terus bakal ada yang nemenin loh. Ini kamu yang ketiganya ya, Nak. Berarti kamu setan nih ya, Nak. Adika, sore kita ngabuburit yuk. Ngabuburit kemana ya, Nak? Biasa kita jalan-jalan di K8 aja. Oke deh, Nak. Nanti sore kita ngabuburit. Oke. Eh, udah asar. Dinda, Adika mau sholat asar dulu ya. Iya, Adika. Dinda juga mau ke warung ya. Iya, hati-hati ya, Dinda. Ya, Nak. Kita sholat yuk. Ayo. Yaudah, Adika. Dinda ke warung dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ya udah ya, Nak. Ayo. Ya. Diki, nanti Diki kalau main jangan lari-lari ya. Nanti Diki haus lagi. Iya, Ma. Oh iya, nanti kalau buka puasa Diki pengen ayam goreng, Ma. Iya, nanti Mama bikinin yang spesial buat Diki. Aduh, Bu Desi mau kemana? Bu Meli. Iya, ini saya mau ke warung depan. Oh, Bu Desi mau belanja buat buka puasa ya? Iya nih Bu Meli, aku mau buat persiapan buka puasa. Terus tadi juga Diki request pengen goreng ayam. Oh gitu ya Bu Desi. Ya udah deh aku ikut. Kebetulan juga aku belum beli apa-apa nih buat buka puasa. Ya udah ayo Bu Meli, kita bareng aja. Diki, Mama mau ke warung depan dulu ya. Iya Ma, Diki juga mau main. Ya udah, hati-hati ya mainnya. Ya, assalamualaikum. Salam. Ayo. Teh Tia mana kok gak ikut? Teh Tia masih beres-beres katanya. Ria, tunggu. Ria, kok lo pakai kerudung sih? Ya, gue kan udah janji kalau bulan puasa mau pakai kerudung. Oh, gitu. Enggak. Hei, kalian, sini. Ada apa, Ria? Aku lihat-lihat, sekarang kalian udah berani ya sama aku? Ya berani lah, Ria. Hei, Belta, lo diem deh. Jangan ngejauh mulu. Tahu nih. Hei, Sepagagu, kamu tahu gak? Gara-gara kamu, aku dimarahin sama Judit. Tapi kan kamu yang nyariin aku nih, ya. Bisa diam gak sih? Gak usah ngejawab terus. Awas ya, kalau sampai kalian macem-macem, akan tahu akibatnya. Sok aja, emangnya kita takut. Diam gak, bocil. Ah, sakit. Iya, lepasin. Rasain lo, ayo Simba kita pergi. Ayo. Awas ya, lo berdua. Aduh, sakit banget. Udah, ayo kita obatin. Assalamualaikum, sayang. Waalaikumsalam. Mas Jeko. Ini, Mas bawain kado bunga buat kamu. Kamu suka nggak? Makasih ya, Mas. Aku suka banget sama bunganya. Bagus. Iya, sama-sama. Oh iya, kamu kenapa? Kok ngelamun sendirian? Gak apa-apa, Mas. Tadi aku lagi mikirin jualan kue aku. Emang kenapa sama jualan kue kamu? Gak apa-apa sih. Cuman yang order banyak. Aku takut keteteran. Alhamdulillah. Ya udah, ntar Mas, Dinda, Api ngebantuin kamu ya. Yakin kamu bisa? Bisa lah. Udah, pokoknya kamu tenang aja ya. Iya Mas, makasih ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum, pangeranku. Dini, kok tiba-tiba kamu ada di sini? Aku mau ke rumah papi. Tadi aku kesini sama supir dedi aku. Kamu ngapain di sini bengong? Aku kangen sama kamu, jadi aku bengong di sini. Ih, kamu bisa aja deh. Aku juga kangen kok sama kamu. Oh ya Dini, kamu puasa gak? Puasa dong Diki. Gimana kalau ntar sore kita ngabuburit? Kamu mau gak? Mau Diki? Yes. Adi, kamu mau kemana? Ini aku mau main. Kamu mau kemana Judit? Sama aku juga mau main. Emang yang lain pada kemana? Gak tahu. Ini juga aku mau cari mereka. Ya udah, cari mereka yuk. Ayo. Nah Judit, itu mereka. Epan, Api sini. Apa Judit? Kalian mau kemana? Kita mau main. Ayo main. Tapi kita main apa ya? Ya udah, kita main meng-mengan aja yuk. Ya udah ayo kita cing-ciripit dulu. Ayo. Cing-ciripit satu lang sama bawang. Satu kejepit tuh bang. Ulang lagi. Cing-ciripit satu lang sama bawang. Satu kejepit tuh bang. Aktif nih, ganteng aktif. Iya. Panjang. Bapak kemana ya? Kok gak pulang-pulang? Apa Bapak di rumah Tanti ya?
Assalamualaikum Kak Dinda. Waalaikumsalam Dini. Kamu kesini sama siapa Dini? Aku diantar sama supir Kak. Oh iya, Api sama Papi kemana? Kalau Api lagi main, kalau Bapak kayaknya di rumah Tante Tia deh. Yaudah Kak, aku mau cari Api dulu ya. Iya, Dini hati-hati ya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yaudah, aku mau ke rumah Tante Tia. Eh Yana, katanya kamu udah jadian sama si Sipa. Iya dong. Jadi, selamat ya. Ya, makasih ya Besti. Eh Dinda, kamu mau ngemurit juga? Enggak adik Kak, Dinda mau ke rumah Tante Tia. Oh, mau adik antar gak? Gak usah adik Kak, Dinda sendiri aja. Ya udah, Dinda hati-hati ya. Iya, adik Kak juga hati-hati ya. Ya udah, Dinda pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik Kak, kita ngemurit. Yuk. Yuk. Si Api kemana ya? Eh, kalian! Apa lo, Dini? Aku akan balas perlakuan jahat kalian ke Kak Dinda. Silakan aja. Emang kita takut? Iya, emang lo pikir lo siapa? Oh iya Ria, si Judit masih marah sama lo. Ya, dia masih marah. Aku bingung banget. Kayaknya Judit gak bakalan maafin aku deh. Oh iya, emang Kak Dinda suka dijahatin sama Kanda sama Ria? Iya Kak, bahkan kemarin juga kita diancam sama mereka. Ria, itu siapa? Biar tenang aja. Bang, ada apa ya Bang? Sekarang abang ini udah gue bayar ya. Dan bakal nyulik kalian kalau kalian gak minta maaf sama Kak Dinda. Maksud kamu apa Dini? Kamu pikir kita takut? Oh gitu ya. Masih berani? Puasa dong Pak. Jangan Tante Tia-nya. Jangan dibilangin Tante Tia-nya. Iya, kado bunga.
puasa nggak? Puasa! Di sini aman, Ma. Oh, iya ya. Judit, balik lagi ya. Satu, dua, tiga. Oh, iya ya. Gimana sih? Akhirnya ada godin. Tadi kita godin ya di situ. Godin. Enggak puasa. Enggak. Godaan iman. Dua, tiga. Soalnya kan Nawa itu sama Godin. Kan sama ya Godin. Iya kan Nawa itu sama Godin. Iya, apa tuh artinya? Aku sama Padra. Puasa. Kamu gak menghargai Padra. Apa? Kamu gak bisa. Di, Padra gak puasa. Oh, kamu udah dapet? Udah. Ayo, satu. Satu, dua, tiga. Di jero gandeng, oke.